Satu latihan bersama Angkatan Laut Negara-Negara ASEAN dan Rusia telah diadakan buat julung kalinya di perairan Sumatera Utara bermula 28 November sehingga 4 Disember 2021. ASEAN Russian Naval Exercise ARNEX 2021 telah dilaksanakan dengan konsep joint actions to ensure the safety of maritime economic activity and civil navigations. Latihan multilateral ini telah menggariskan objektif untuk memperkasakan kesefahaman dan meningkatkan interoperability antara angkatan laut di rantau ini. Tentera Nasional Indonesia Angkatan Laut TNIAL telah diberikan penghormatan selaku penganjur bagi siri exercise pada edisi ARNEX yang pertama ini. Selain penglibatan aset TNIAL dan Angkatan Laut Rusia, Brunei, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand dan Vietnam turut menghantar aset masing-masing ke lapangan, manakala Filipina, Kemboja dan Laos telah menyertai exercise ini sebagai pemerhati. Kiri Lekiu menjadi wakil TLDM di ARNEX 2021 bersama pesawat Super Lynx selain 7 buah kapal dan 3 aset udara lain. Siri latihan di laut yang melibatkan kapal dan aset udara telah menguji keupayaan interoperability kesemua angkatan laut yang terlibat dalam dimensi peperangan konvensional yang antara lain melibatkan latihan peperangan permukaan, manuver taktikal, mencari dan menyelamat, pendaratan helikopter dan komunikasi. Salah satu perkara yang kita pelajarilah daripada aspek komunikasi, sebab walaupun kita melaksanakan exercise, aspek komunikasi dilihat adalah satu aspek yang kritikal yang tak mudah untuk kita dapatkan persefahaman dalam tempoh yang singkat. Jadi dalam exercise ARNEX ni, kita berhubung dengan banyak kapal daripada pelbagai tentera laut di ASEAN ini. Jadi di situ kita pelajari betapa pentingnya aspek komunikasi sebelum kita melaksanakan sesuatu exercise. Kelangsungan latihan yang lancar tanpa sebarang insiden jelas menggambarkan sikap profesionalisme, keupayaan dan ketersediaan warga kesemua angkatan laut yang terlibat dalam melaksanakan latihan berpandukan SOP kawalan penularan pandemik yang telah ditetapkan. Pengalaman saya bersama dengan exercise ni, kita dapat tengoklah kapal, jenis-jenis kapal, kapal apa yang ada, apa semua. Lepas tu antara kerjasama kita dengan kapal-kapal lain, kita boleh satu lagi, kita boleh tengok sendiri aset-aset yang ada di kapal. Secara keseluruhan, ARNEX 2021 dilihat telah memperkasakan tahap kesefahaman dan menyemarakkan jalinan kerjasama pertahanan kesemua angkatan laut negara terlibat, selain dapat memelihara tahap keselamatan dan kestabilan maritim di rantau ini. Sehingga ke penghujung fasa laut bagi ARNEX 21 ini, kita boleh lihat kebolehoperasian bagi tentera laut dari negara-negara ASEAN dan juga tentera laut Rusia sendiri telah meningkat, dan bagi saya objektif bagi exercise ini telah tercapai sepenuhnya.